semua, apa kabar? Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku, Wiwit. Di video kali ini aku mau makan ini ayam geprek McD, dan di sini ada telur mata sapi, ada juga daun salad macam biasa, dan di sini pakai nasi lemak ya, nasi lemak dari McD, dan di sini ada air oranye juga dari McD. Jadi langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat untuk video-video terbaru. Terima kasih yang sudah dukung channel aku. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan lancarkan segala urusannya. Langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum makan kita minum dulu. Pesen banget airnya. Langsung aja karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya meracik. Mari cicip-cicip. Kita cobain ayamnya dulu. Ayam geprek McD. Ini ukurannya. Wow. Sambalnya nampol. Sekali lagi. Enak banget. Kalau dari ayam McD-nya udah memang pedas ya. Ini spicy chicken. Dan ditambah lagi sambalnya yang mantul banget rasanya. Jadi langsung aja kita makan pakai nasi. Di sini ada nasi lemak ya. Ayo makan. Wow. Paduan nasi lemak dengan ayam McD gepreknya benar-benar endul. Endul banget. Sampai. Ini potongan ayam yang kedua. Wow, jumbo ya. Cobain. Sekali lagi. Wow. Pedasnya luar biasa. Hmm.
Pedas, panas, asam.
habis, sudah bersih. Ayam geprek McD-nya bener-bener endul banget, apalagi nasi lemaknya ya. Nampol. Pedes sampai jontor, tapi nagihin rasanya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, ataupun di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih yang sudah sempatkan waktu untuk mulai video ini. Kalian boleh request, komen di kolom komentar kalau mau lihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video. Bye!